dari jam berapa tadi mulainya nih? Dia dipasukan pagi di pasukan Pancasila Tangguh. Pancasila Tangguh ya? Ya kan ada dua itu di hati-hati nanti di penurunan sore. Pasti begitu. Nah itu merupakan anugerah dan rezeki lah gitu kan. Bagi saya orang tua sudah masuk saja di level nasional itu sudah anugerah yang sangat besar dan sudah syukur alhamdulillah banget. Sangat-sangat bersyukur karena sangat-sangat susah masuk ke sana dengan seleksi yang begitu ketat dan begitu lumayan memakan waktu. Banyak-banyak yang harus dikorbankan seperti itu. Tapi itu merupakan sebuah anugerah besar bagi keluarga dan bagi keluarga kami. Ya, saya sebagai orang tua mensupport saja dalam hal ini mungkin sedikit mempengkenar lah dari anak mungkin seperti itu. Ya. Kalau ya Pak di pasukan berapa tadi Pak? Pasukan Pancasila Tangguh. Pancasila Tangguh ya Pak. Ya, itu kalau di kayak pasukan 8, 17, 45 dia tuh yang di mana? Nah itulah yang saya yang agak kurang tahu karena untuk tahun ini Paskibra ini dikelola oleh BPIP bukan bukan pariwisata lagi. Ini pariwisata jadi BPIP makanya ada pasukan Pancasila Tangguh. Jadi dia enggak pakai lagi kayak 17, 8, 45 kayak gitu enggak lagi. Mungkin masih pakai, cuman ada pasukan Pancasila. Ada ininya lagi ya, nama-namanya baru, nama-nama baru. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.